Hai guys dan selamat datang. Kali ini anda bersama saya Fazli dan hari ini kita akan lihat sebuah peranti daripada Samsung iaitu Samsung Galaxy A50 dan juga A30. Ini adalah peranti yang terbaru ditawarkan oleh Samsung baru-baru ini dan baru sahaja diperkenalkan di Malaysia. Paparan skrin harapannya terdapat 6.4 inci bertakuk menggunakan teknologi Infinity U yang diperkenalkan oleh Samsung beberapa tahun lepas. Skrinnya di sini tidak kurang hebatnya, ianya menggunakan sejenis AMOLED Super AMOLED yang digunakan pada peranti Samsung seperti Samsung Galaxy S-Series. Resolusinya adalah Full HD Plus. Bergerak kepada rekaannya pula, iaitu kaca pada bahagian depan dan belakangnya adalah diperbuat daripada plastik. Jika anda perhatikan di sini, Samsung Galaxy A50 tidak mempunyai fingerprint scanner pada bahagian belakang, tidak seperti Samsung Galaxy A30 kerana pengimbas jejak jarinya terbina pada skrin ataupun di bawah skrin. Ini adalah keunikan yang ada pada Samsung Galaxy A50. Menggunakan chip pemprosesan Exynos 9610 untuk peranti Samsung Galaxy A50, iaitu menggunakan chip pemprosesan yang terbaru yang menggunakan 10 nanometer proses. RAM pula adalah 4GB sehingga 6GB. Storan adalah 64 ataupun 128GB dan boleh dikembangkan melalui slot microSD. Kamera belakang A50 ini mempunyai 25MP yang dapat merakam 4K, 8MP untuk gambaran ultrawide dan 5MP untuk tujuan menangkap kedalaman sesebuah gambar. Kamera hadapannya pula tidak kurang hebatnya, iaitu 25MP. Ini adalah peranti Samsung kelas pertengahan yang pertama antara yang menggunakan Android 9 Pie, iaitu antara muka One UI. Spesifikasinya di sini ia turut mempunyai rating IP68, bateri sebesar 4000 mAh yang menggunakan teknologi Adaptive Fast Charging iaitu 15W. Perbezaan yang paling ketara yang ada pada Samsung Galaxy A30 dan juga A50 ini adalah A30 mempunyai Exynos 7885 iaitu 14 nanometer proses. RAM-nya pula adalah 3 hingga 4 GB RAM sahaja dan juga storan 32 hingga 64 GB. Dan di bahagian belakang pula terdapat satu fingerprint scanner yang tidak terdapat pada Samsung Galaxy A50. Pilihan kameranya pula mempunyai dua kamera saja, iaitu 16 dan juga 5MP, mampu merakam 1080p video saja pada 30fps. Jika dilihat dari segi perbezaan luaran, anda tidak akan dapat teka kecuali anda melihat fingerprint scanner pada bahagian belakang kerana mempunyai skrin yang sama, ukuran yang sama, berat yang hampir sama dan juga port sambungan yang sama, iaitu USB Type-C, pembesar suara pada bahagian bawah dan juga 3.5mm Bicu Audio. Jadi itu adalah pandangan pertama terhadap peranti Samsung Galaxy A30 dan juga A50 yang diperkenalkan di sini MWC 2019. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.